lagi tidur, tiba-tiba lapar lagi. Aduh, bangun aja deh, makan ah. Aduh, selama hamil ini pengennya tidur mulu. Males ngapa-ngapain. Masak belum, terus cuci piring belum, beres-beres belum, nyapu juga belum. Aduh, bingung banget nih harus mulai dari mana. Karena lapar, jadi kayaknya masak dulu deh. Oke, kita lihat di dapur ada apa aja. Oke deh, kita masak dulu. Abis itu lanjut beres-beres. Aduh, perutnya udah gede banget nih. Coba kita lihat ada apa aja. Ada sawi nih, sama tahu. Tapi kok rasa malas ini gak hilang-hilang ya? Mungkin bawaan hamil kali ya. Wah, apa nih? Kayaknya nasi uduk deh. Aduh, Bunda lupa. Ternyata masih punya nasi uduk. Tadi pagi gak habis. Gak apa-apa deh, makan aja. Makan dulu deh. Ada tempe goreng. Enak deh. Kesel deh kalau lagi makan tiba-tiba rasa begah gini. Aduh. Alhamdulillah. Udah kenyang. Makan sedikit aja udah kenyang ya. Udahlah, Bunda beresin aja. Sekarang lanjut beres-beres, mau nyapu dulu deh. Selesai nyapu, Bunda mau ambil jemuran. Keranjangnya gede juga lumayan nih. Alhamdulillah, selesai juga ambil jemuran. Duh, berat banget. Hati-hati nih, takut jatuh. Aduh. Astagfirullahaladzim, malah jatuh. Jadi sakit perut kan. Kayaknya mau melahirkan deh. Waduh, nggak kuat banget. Mana sendirian lagi di rumah. Bunda melahirkan di dalam bak aja deh. Tarik nafas. Putar-putar. Putar-putar. Capek banget. Alhamdulillah, udah kempes juga. Akhirnya udah lahiran. Wah, coba kita lihat. Wah, bayinya lucu banget. Kita hitung ya. 1, 2. Wih, lucunya. 3. 4. Wah, banyak banget. Kembar 4 deh.